Yang kelima, apa dia yang kelima? Rajulun dakhala al-Madinata fi yawmi Jumu'ah thumma kharaja wa lam yusalli al-Jumu'ah. Seorang lelaki yang masuk ke dalam satu negeri pada hari Jumaat tapi tak sembahyang Jumaat di negeri tersebut. Maksudnya masuk pada hari Jumaat tapi tak sembahyang Jumaat. Jadi perbahasan panjanglah dalam fiqh ni. Kalau ilmu fiqh dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau kita dalam keadaan musafir, kita keluar lepas sebelum subuh, jadi kita diharuskan untuk tidak menunaikan Jumaat. Tapi zuhur tak boleh tinggal lah. Zuhur tetap kena sembahyang wajib. Ni tinggal-tinggal Jumaat, main zuhur pun tak. Ini tak kena lah. Maksudnya Jumaat tak wajib kalau kata dia musafir keluar daripada negeri dia tadi sebelum apa? Sebelum subuh. Baik, kalau keluar selepas subuh, wajib Jumaat bagi dia. Wajib bagi dia solat Jumaat. Maksudnya ni dalam maksud di sini, dia ni keluar selepas daripada subuh. Sampai ke satu negeri, tak semayang Jumaat. Subuh hari Jumaat lah maksud dia tu. Subuh hari Jumaat, keluar selepas subuh hari Jumaat. Dan dia tak berhenti semayang bila mana dia masuk di mana-mana negeri untuk semayang Jumaat ni disebut. Maka ni min asbabil jafa, hati jadi kerah. Kadang-kadang kita ni bawa bah dan sebagainya. Nah, kita bawa bah, ada yang kerja dia bawa bah. Kena pesan sungguh-sungguh. Kawan-kawan kita yang bawa bah, kalau kata ada syarikat bah dan sebagainya, kalau keluar pada hari Jumaat dan perjalanan tadi selepas subuh, maka wajib berhenti sembahyang Jumaat. Masjid senang je lah ni, tuan-tuan. Tak payah mana pun. Dan sembahyang Jumaat bukan lama pun. Sebab itulah orang yang jadi khatib Jumaat, jangan panjang baca khutbah. Khutbah kena pendek. Nah, sembahyang panjang tak apalah, tapi tak apalah. Lah ni raikanlah masing-masing. Panjang mana sangat kita baca. Cuma yang terbalik lah ni khutbah panjang. Dia kata kalau saya tak khutbah panjang, Ustaz, mereka ni bukan hak yang ada yang main Jumaatnya. Hari lain tak main, dia kata. Mana boleh kira macam tu. Husnuzan lah dengan umat Nabi SAW. Mana kita tahu dengan khutbah kita yang pendek tadi lepas ni dia nak main masjid? Nak main dengar kuliah tiap-tiap hari? Dan mana kita nak tahu mungkin dia pergi masjid lain dengar khutbah, dengar kuliah dan sebagainya. Tak mesti nampak depan mata kita. Kita kata dia main. Tak nampak depan mata kita, kita kata dia ghaib, tak main terus dah. Majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Mana boleh kita niat macam, kita kata macam tu. Kena kena ada husnuzan dengan umat Nabi SAW. Zaman lah ni, zaman orang ni, apa ni, Allah SWT, krisis akhlak. Krisis akhlak ni sangat berat. Krisis buruk sangka dengan orang, krisis maki hamun, krisis macam-macam. Hak ni semua ada dalam diri kita. Nampak tak? Yang mana benda ni semua tidak diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi yang ni yang kita tinggalkan. Nampak tak? Baik. Jadi, orang-orang yang mana dia ni bawa bah, yang ada bawa kenderaan awam dan sebagainya ni, jangan tinggal benda ni. Kalau kita bawa dalam rombongan kita tu ramai orang, mungkin ada yang alpa, yang dia lalai, dia buat-buat macam kan, tak apa kot, tak main Jumaat, tak apa kot. Bah ni kalau kata lalu, dia pakai derah terus lah, lalu atas highway dia takkan turun dah, mana-mana apa ni, exit dia takkan keluar, masuk ke negeri tu untuk nak sembahyang Jumaat. Kalau dah masuk waktu, jaga-jaga, jangan buat macam tu. Ihmal dengan hukum ni lah yang menyebabkan rezeki tak berkat. Entah. Kita bawa bah, kita nak rezeki yang berkat. Bawa punyalah letih. Tengok-tengok tak berhenti sembahyang Jumaat. Hang keluar selepas Jumaat. Selepas Jumaat pula dah. Hang keluar selepas subuh. Berhentilah, sat. Turun sat di mana-mana exit tu, masuk keluar sat, cari masjid tak mana-mana. Yang boleh kamu berhenti sembahyang dua rakaat sembahyang maghrib. Maghrib pula dah. Sembahyang Jumaat dua rakaat. Nah. Payahkah tuan-tuan? Payah sat dia, kita nak kejar trip tu. Kejap trip dulu daripada Allah Ta'ala punya arahan. Masalah lah ni kita keluar lepas subuh. Kalau tak mau keluar sebelum subuh. Kalau nak ambil rukhsah, keluar sebelum subuh. Tak ada masalah. Nampak tak? Kalau dia tokeh syarikat bah, kok-kok lah ada lah majlis hari ni. Nak ambil perhatian benda ni. Kali ni rezeki yang akan diberkati oleh Allah Ta'ala yang ikut dengan syariat Allah Ta'ala. Nampak tak? Ha ni.